Halo sahabat. Makan sahabat Longdo. Mie. Ini acara makan malam bersama Mie. Ya. Mie. Ya, Mie. Mie. Mie sama ikan. Mie makan malam bersama Mie sama cabe, ikannya ikan mujair. Ya kan? Kasih kecap jangan lupa. Biar nikmat. Makan sama Mie. Nah. Kita ini seperti anak kos ya. Iya. Makanya sama Mie. Sama Mie. Tapi yang penting kan nikmatnya kan. Anak tanya mak. Coba. Nah. Iya. Ini ya, kalau di rumah ini ya, saya makan begini, omelin sama itu ya. Enggak, Pak. Enggak sehat. Bukan, makan kok sama mie doang katanya. Iya. Pak, ini enggak ada itu ya. Kan? Enak tadi, Pak? Enggak? Enggak? Enak. Cuman kurang pedas. Apa yang kurang pedas? Itu cabenya banyak kok, kurang pedas gimana? Dua soli pekara gitu. Bila? Tidak kuat lagi. Makan itu. Iya. Nah, bagaimana? Hei, nanti. Tangan yang gini, bro. Cabinya. Jangan semua lah, kayaknya gimana? Tapi emang nikmat juga ya, emang ya. Iya. Makan sama mie, ya kan? Si ikan mujair, ya kan? Ini kalau ketawa sih, ini makannya ngomel gitu. Ngapain makan sama mie aja? Tapi kalau jauh dari itu ya, dan yang ini anak mau, ya? Mungkin enak, Pak, kalau jauh dari istri itu, Pak. Ya, makanya begini terus, ya. Karena diperhatikan sama siapa, memperhatikan. Bukan itu. Lebih bebas kita, ya kan? Ya, enggak juga. Cuma sedikit menderita, Pak, ya. Hidup itu yang penting. Bersyukur dan jangan lupa bahagia. Oh iya, betul itu. Setuju ya, saya, Pak. Setuju nah, saya, itu. Pak. Kalau makan sama mie, yang penting pikiran itu tenang. Enak. Ya kan? Enak. Enak tidur, enak makan. Ya, ini buktinya. Sama lagi ini nasinya ini. Tak ada yang minum, Pak, bro. Biasanya kalau di rumah itu dimasakin, ya kan? Dengan makan. Kalau di sini ya masak sendiri. Masak sendiri. Mie lagi. Cuci sendiri. Mie lagi. Minya dicuci dulu sebelum dimasak. Temenin lagi waktu. Iya. Nah, tambah lagi ya kan? Tambah nikmat ya. Kan dari siang kan? Siang, Pak. Aku enggak makan tadi. Makan jam 10 kan dari sarapan. Siang. Ini baru masak ini. Harus ini. Kita cerita sama Pak.
Suaminya internasional nih. Oh, mantap. Mantap. Memang boleh lah. Memang boleh lah ini kan. Dari mana itu bikin ini? Dari Itali nih. Oh, dari Itali. Ini apa namanya itu? Sama baik Mimi juga lah. Ah, ini. Eh? Spaghetti nih. Kok bisa kayak gitu minyak coba? Baik sama punya saya. Ya, spaghetti yo. Tadi kita salah klik ini bikinnya, ya kan? Udah spaghetti itu. Spaghetti. Lebih enak ini, Pak. Kita ambil indomie gitu. Kita kan ini, Pak. Yang penting kan nikmatnya. Iya. Nah, urusan sama istri ya kan? Nikmatnya hidup itu ketika makan mie bareng begini. Mm-hmm. Itu nikmat. Iya. Ya? Iya. Separuh loh padahal ini. Ini kalau istri di rumah lihat ini ketawa-ketawa dia, Pak. Iya kan? Iya. Mm-hmm. Enam. Enggak tahu rasanya apa ini. Sama tuh dengan tapi jenak belum lalu siapa yang ngabisin kucing nanti kalau makan ngolah mie banyak-banyak enggak nanggung-nanggung ngolah mie 10 telurnya 30 iya makan bertiga nanti kasih sama kucing Pak ya sekali bagaimana enggak kenyang makanya badan saya tambah bulat ini dia masakin terus mie. Oke, sahabat Long Bro. Acara makan mie selesai, ya. Tinggal sedikit lagi. Jangan lupa. Habisin. Bersyukur dan bahagia. Walaupun makan sama mie, tapi rasa nikmat itu pasti ada. Mantap.